Ramadan, Ramadan. Tawakal adalah menyerahkan urusan kepada Allah Ta'ala. Percaya sepenuh hati dengan pikiran positif terhadap keputusan Allah. Tawakal berarti tidak menafikan unsur sebab, akibat, dan usaha. Tawakal adalah sifat orang sempurna, dan itu disunahkan. Firman Allah Azza wa Jalla, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Diriwayatkan pula bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberimu rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rizki kepada burung. Di pagi hari Dia pergi dalam keadaan lapar, dan di sore hari Dia pulang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat.